Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di JRC Official. Video kali ini saya lagi ini menggali galian pondasi untuk apa itu namanya? Lupa gambar saya ini. Musola. Ini digali, dimasukin arko. Lalu nanti dimanfaatkan untuk nguruk ruang tunggu, kamar, pokoknya segala di situ diuruk, menghabiskan 35 truk kurang lebih 240 gebik. Jadi ikuti terus keseruannya. Sebelum kita menonton videonya, yuk kita intro dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini untuk penggalian pondasi lagi buat musola, sama tempat wudhu, sama WC, kamar mandi. Jadi sana kan perlu hujan, jadi langsung bawa. Cepatan naik. Bawah, tidak apa-apa. Ini kan tanpa edit, tanpa anu ini. Nah, asli. Jadi video ini real. Jadi ini digali buat musola di sini. Ikuti terus ya. Sampai selesai. Sampai selesai proyeknya. Ada JRC, pasti ada Homely Kisun. Ada Mas Andra, berarti ada Homely Kisun. Teman saya lagi ngangkut batu gunung itu. Jadi bekerja sambil berkonten, berkonten sambil bekerja. Kalau tidak bekerja harus berkonten. Harus berkonten. Jadi tanah ini diambil lalu dibawa ke sana. Untuk nguruk. Jadi ini nanti pas pondasi musola ini nantinya. Jadi ada ambil dulu biar nggak ngelontor. Tuh, Mas Andranya semangat sekali. Wih, itu kurang lebih menghabiskan 35 truk 240 gibik. Jadi ikuti terus, ikuti prosesnya, syukuri hasilnya ini nantinya. Semoga bismillah menjadi alhamdulillah, kata Bapak Homely Kisun. Nih, Mas Andra lagi minum es. Itu teman saya lagi ngangkut batu dari sana, dari ujung jalan. Lucu-lucuan ini Mas Andranya. Jadi ini kurang lebih 240 gebek. Kalau pakai truk 35 truk. Ini semuanya buruk ini nantinya. Jadi ini saya menggali ini. Rezeki. Soalnya nanti pondasi, pas pondasi ini. Nah, pas pondasi diambil dulu biar nggak kelontor. Kayak kemarin-kemarin di videonya itu. Dibawa ke sini jalan tol. Jalan kereta. Homely Kisun siap-siap untuk bikin video nih. Persiapan bikin video itu. Persiapan bikin video. Jadi nunggu saya gantian ngomongnya. Jadi kerja sambil berkonten. Udah ikuti terus ya. Nih proses masih bikin jalan tolnya untuk arkonya biar enak, biar langsung ke kamar-kamar. Ikuti terus ya. Jadi semoga bismillah menjadi alhamdulillah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya.
sane jajang sepiarong pertondo kompak ringat ini rose jajang toko adat lan hukume ukulan aku ngotot seni budaya ne gentangan gentangan hang jadi julukane kang mas kuno wijoyo pemimpin kawitane rayate koyo gotong royong uripe taat aku ngelan kuat sedulurane. Alhamdulillah, ini pengurugannya sudah dapat segini. Tuh, ini nantinya itu kamar, kamar pribadi. Ini kamar, itu dapur. Yang ini gudang, yang itu kamar mandi. Yang ini kamar karyawan, yang situ itu ruang genset. Yang sebelah itu musola sama kamar mandi. Jadi ini sekitar menghabiskan 240 kubik tanah. Kalau dimobilin, kalau pakai truk itu 35 truk ini habisnya urugannya ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita belajar bareng ilmu bangunan, tentang ilmu bangunan. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Semoga bismillah menjadi alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga selalu diberi kenikmatan. Tetap semangat, jangan putus asa. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video dari JRC selanjutnya.